Pemerintah Kabupaten Serang mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Serang. Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisinya sudah banyak terdapat sedimentasi dan sering menimbulkan banjir. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengatakan, banjir yang terjadi di beberapa kecamatan wilayah Kabupaten Serang tersebut sering terjadi atau langganan setiap kali musim hujan. Hal tersebut terjadi karena adanya luapan dari aliran sungai yang mengalami sedimentasi. Cikande, Jumat 3 Januari 2020. Dindin Kabar TV melaporkan.